Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bunga yang terserang penyakit dan hari ini kita akan tunjukkan progresnya. Yang kita bisa lihat ini tanaman sudah keluar tunas baru. Jadi ini menunjukkan tanaman ini masih bisa bertahan hidup. Ya, seperti ini. Dan ini tunas-tunas barunya juga bisa kita lihat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tanaman mawar ini bisa tumbuh dengan baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat lagi, bisa berbunga kembali. Ya, ini juga tumbuh tunas baru nih, kita bisa lihat nih, bagus. Nah, ini tuh, ini juga tunas baru. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kemarin sudah keluar bunga dan kita pangkas ini dengan gunting stek. Nah, kita potong. Nah, ini. Kita potong dan ini sudah mulai keluar tunas baru. Ini menunjukkan bahwa tanaman bunga mawar ini sudah mudah-mudahan masih bisa hidup baik lagi ya, karena sempat keserang penyakit ya. Jadi nggak perlu dipupuk dulu sebentar karena memang sudah cukup ya, ada kompos dan pupuk kandang ini. Ini kita pertahankan saja supaya dia nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru, menggantikan daun yang rontok, daun-daunnya sudah rontok ya. Mungkin ya, menyampaikan tanaman mawar yang terserang penyakit sekarang sudah mulai tumbuh lagi ini dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.